Alhamdulillah di Rabbi Qasana Abi Muhammadin wa angkatana min zulmatil jahdi wal jayajiri Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'ana ilayhi bil-idhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu wa sallam wa baraka alayhi wa ala Maha Puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Tunggal dalam keabadian, Maha Luhur dalam keabadian, abadi dengan keindahannya, abadi dengan kekuasaannya, tunggal dengan seluruh kesempurnaan Allah, tunggal mengatur seluruh kejadian, tunggal menguasai seluruh alam, abadi menguasai setiap ruh yang akan hidup di atas buminya, abadi menguasai setiap kejadian yang akan terjadi di atas langit dan bumi yang miliknya Allah. Sang pemilik seluruh apa yang ada di langit dan bumi, Sang pemilik setiap nafasku dan nafas kalian, Sang pencipta tunggal yang menciptakanku dan kalian dari ketiadaan Allah, yang keindahannya abadi, dan semua yang ada di alam semesta berupa siang dan malam, kesulitan dan kemudahan, musibah dan kenikmatan, kehidupan dan kematian merupakan tabir yang menutupi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada di alam semesta akan selalu mengalami perubahan, terkecuali zatnya yang tidak akan pernah mengalami perubahan secara abadi. Tunggal tiada pernah berubah keindahannya, tunggal tiada pernah berubah kelembutannya, abadi di dalam cahaya kasih sayangnya, tiada henti-hentinya pantulan cahaya kelembutan ilahi bertebaran di permukaan langit dan bumi. Dari seluruh bentuk kehidupan, dari semua apa, dari bentuk kenikmatan dan kemudahan yang terjadi, yang kesemuanya itu akan kembali kepada kesempurnaan pengaturan Allah. Allah, nama yang paling indah diucapkan. Turunnya hujan menandakan waktu ijabahnya doa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Indah akan muncul keindahannya bagi mereka yang ingin bertafakur atas alam ini. Kita memahami pembuktian demi pembuktian muncul di permukaan bumi menunjukkan bahwa kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin jelas terlihat. Kita memahami sebagaimana salah seorang ilmuwan Jepang yang menemukan rahasia air, di mana air itu dijelaskan bereaksi dengan suara yang sampai kepadanya. Air itu berubah apabila mendengar suara cacian. Air itu menjadi gelap dan pekat bila mendengar suara umpatan dan kebencian. Dan bentuk air itu berubah ketika mendengar ucapan indah dan doa, sehingga bentuknya menjadi sangat indah ketika air itu disampaikan padanya suara doa dan suara-suara yang indah, ucapan kasih sayang yang keluar dari sanubari yang berkasih sayang. Air itu berubah bentuk menjadi lebih indah dari bentuk berlian. Demikian dijelaskan secara ilmu dunia.
sungguh hadirin hadirat, hal seperti itu hanyalah salah satu bukti kecil bahwa pada hakikatnya bukan hanya air, tapi seluruh alam semesta ini bereaksi dengan zikrullah. Oleh sebab itu Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam mubarak alaihi wa alihi mengajari kita untuk berdoa dan meniupkannya pada tubuh kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam di antara sunnahnya sebelum beliau tidur selalu membaca surat Al-Ikhlas dan Muawwidzatain, lantas meniupkannya ke kedua telapak tangannya dan mengusapkannya ke seluruh tubuh, bertabaruk dengan nafas yang dilewati kalimatullah. Demikian pula doa sang Nabi yang dibacakan pada air, karena memang air bereaksi dengan doa dan zikrullah. Dan demikian pula seluruh alam semesta. Pahamkah kita bahwa seluruh alam ini bereaksi dengan sanubari yang khusyuk? Alam ini bereaksi dengan sanubari-sanubari yang bermunajat. Alam berubah karena suara-suara doa. Alam bereaksi mendengar suara munajat menyebut nama yang Maha Tunggal. Kalau sel-sel air itu berubah semakin indah ketika mendengar suara yang indah dan suara kasih sayang, tentunya lebih lagi bila yang disampaikan adalah suara zikrullahul akbar. Demikian salah satu kemuliaan yang muncul dari berjuta kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Keindahan Allah tidak akan pernah bisa terbaca terkecuali akan terlihat bagi hamba-hamba yang dikehendakinya kelak. Tiada mata yang akan bisa mencapai keindahan Allah terkecuali orang-orang yang merindukan Allah. Kelak mereka akan berjumpa dan melihat Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Laisa syai' afdalu min ad-du'a akramu min akramu 'ala Allah min ad-du'a." Demikian diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah selain doa. Menunjukkan bahwa doa itu mengawali dan merupakan hakikat seluruh ibadah. Karena seluruh ibadah itu adalah berpadunya dan bersambungnya sanubari kita dengan Allah yang Maha Tunggal dan Maha Awali. Salat, zakat, puasa, haji, wudu dan semua amal ibadah pada hakikatnya adalah doa. Sempurna bila sanubari kita mewarnainya dengan doa. Ketika kita melakukan sholat, tentunya bila sanubari kita tidak berdoa, maka sholat kita menjadi khali dan sepi dari kemuliaan. Kalau sholat sudah jelas ucapan kita ada padanya doa karena zikrullah, dan semua macam istighfar kesemuanya adalah bentuk-bentuk daripada doa dan munajat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, muliakan dirimu dengan cahaya munajat, dengan cahaya kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah dalam kehidupan kita terbersit kerinduan kepada Allah? Apa yang kita persiapkan di hari perjumpaan kita dengan Allah? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, banyak orang yang berpikir perjumpaan dengan Allah itu menakutkan. Memang menakutkan bagi para pendosa. Tapi perjumpaan Allah itu adalah hal yang terindah bagi mereka yang merindukan Allah. Ya ayyuhal insan, innaka kadhibun ila rabbika kadhan famlahi. Wahai manusia, kau telah berusaha untuk berjumpa dengan Allah, famlahi. Kau akan menjumpai Allah.
engkau akan menemui Allah. Ucapan engkau ini sampai kepada seluruh manusia yang pernah hidup di bumi Allah. Mereka akan berjumpa dengan Allah, termasuk aku dan kalian, dan semua orang tua kita, dan semua keturunan kita, dan seluruh manusia akan berjumpa dengan Allah. Hadirin hadirat, apa yang kita persiapkan untuk saat-saat perjumpaan dengan Allah? Apakah kita mempersiapkannya dengan dosa, atau kita mempersiapkannya dengan ibadah? Adakah yang lebih indah persiapan perjumpaan dengan Allah selain kerinduan kepada Allah? Adakah hamba yang lebih mulia menghadap Allah selain hamba yang datang dengan kerinduan? Mana hamba liqa Allah ahabba Allah liqa? Barang siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, Allah rindu berjumpa dengannya. Saat-saat perjumpaan itulah saat yang dirindukan Allah. Bila kita merindukan Allah, adakah di hati kita kerinduan kepada Allah? Adakah di dalam sanubari kita doa meminta perjumpaan dengan Allah karena rindunya? Doa mendapatkan kemuliaan di dunia, doa mendapatkan surga, doa terhindar dari neraka, doa mendapatkan hal-hal yang bersifat duniawi, doa terhadap hal-hal yang bersifat ukhrawi, di mana doa yang merindukan Allah, di mana doa yang merindukan Allah? Adakah sujud kita terisi doa yang merindukan Allah? Lantas apakah Allah ini tidak perlu dirindukan? Bukankah Dia yang paling berhak untuk dirindukan dari semua yang ada? Dari seluruh makhluk ini memang ada di antaranya yang kita rindukan dan yang tidak kita rindukan. Tapi ada Zat yang menciptakan seluruh makhluk, Sang Maha Pencipta, yang paling berhak untuk dirindukan dan sangat memuliakan mereka yang merindukan. Bila kita merindukan seorang pejabat, belum tentu pejabat itu merindukan kita. Bila kita ingin jumpa dengan seorang raja, belum tentu raja itu mau menjumpai kita. Tapi Allah telah menjamin, man ahabba liqa Allah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, Allah rindu berjumpa dengannya. Adakah sang bayi yang terpuliakan dengan rindu makan dan minum melewati kita siang dan malam, musibah dan kenikmatan melewati kita sepanjang hari dan malam? Adakah kerinduan kehadiratullah sebagaimana yang telah terpuliakan sang bayi orang-orang yang merindukan Allah ini? Demikian keadaan sanubari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu makhluk yang paling merindukan Allah. Sehingga diriwayatkan di dalam kutub sirah, beliau itu tidak mau menengadahkan kepalanya ke langit sallallahu alaihi wasallam setelah peristiwa Isra wal Mi'raj karena rindunya kepada Allah. Bila beliau melihat langit, teringat saat perjumpaannya dengan Allah. Hadirin hadirat, beruntunglah setiap tetes hujan ini yang menyaksikan majelis kerinduan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyraful ibadah ad-du'a, semulia-mulia ibadah adalah doa, seindah-indah ibadah adalah doa, karena doa itu akan muncul dari sanubari orang yang berharap kepada Allah. Doa itu adalah permohonan, permohonan tidak akan
disampaikan terkecuali pada yang dipercaya untuk memberi. Berarti orang yang bermunajat itu betul-betul meyakini, semakin banyak doanya berarti dia semakin besar harapannya untuk dikabulkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga hal yang pasti terjadi pada orang yang berdoa, yaitu dikabulkan atau ditunda hingga hari kiamat, atau Allah jadikan doanya menyingkirkan keburukan yang akan datang kepadanya, berupa penghapusan dosa, berupa musibah yang akan datang kepadanya disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena doa. Tidak ada kerugian bagi orang-orang yang memanggil nama Allah, sebagaimana salah seorang sahabat berdoa kepada Allah dengan doanya, ya badi'as samawati, ya badi'us samawat, wa ya hayyu ya qayyum, wahai yang mengawali penciptaan langit, wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Lantas Rasul berkata kepada para sahabat, kalian tahu dengan apa dia ini berdoa? Para sahabat berkata, Allah wa Rasulullah alam. Rasul berkata, dia berdoa dengan doa yang paling dekat dengan pengabulan dari Allah. Tidaklah seseorang berdoa mengawalinya dengan doa itu illa yustajab liman du'iya bihi, bagi mereka yang berdoa dengan doa itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ya badi'us samawat, ya qayyum, ya qayyum. Tiga nama Allah disebutkan di dalam awal doa itu. Wahai yang maha mengawali penciptaan langit. Bagaimana awalnya penciptaan langit demikian dahsyat dan megahnya, kekuatan yang tidak terbatas dan tanpa batas, penciptaan langit yang padanya terdapat miliaran daripada planet dan bintang-bintang, yang mengawali penciptaan langit dari ketiadaan. Kalimat itu maknanya sangatlah dalam dan mengandung hikmah beribu-ribu tahun bila kita ingin menafsirkan. Badirus samawat, yang mengawali penciptaan langit, setiap planet dengan kejadian, planet bumi dengan berjuta miliar kehidupan, setiap jengkal di muka bumi menyimpan miliaran kehidupan, dan juga langit ini dipenuhi dengan para malaikat yang bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perputaran bulan dan matahari dan semua apa yang ada di galaksi itu semua badirus samawat. Semua yang ada di alam langit dan bumi ini cermin kemegahan Allah yang maha mengawali penciptaan langit. Yang kedua, ya hayyu, yang maha hidup, yang maha menguasai setiap kehidupan, dari kehidupan yang terkecil hingga kehidupan yang terbesar, kehidupan yang diketahui dan kehidupan yang tidak diketahui, kehidupan yang merangkai miliaran kehidupan yang merangkai kehidupan lainnya, miliaran sel tubuh yang merangkai sebuah tubuh manusia, miliaran sel pepohonan yang merangkai sebuah pohon, yang kesemuanya itu hidup dan diberi rizki, dan rizkinya pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka hidup dengan Allah, dengan izin, dengan keagungannya. Ucapan ya hayyu, wahai yang maha hidup, berarti meraih seluruh kekuatan kehidupan yang ada di alam semesta. Karena seluruh kekuatan makhluk hidup di alam semesta berkumpul pada satu nama Al-Hayy, yang maha hidup, yang maha menciptakan kehidupan. Dan bukan hanya kehidupan yang zahir dan fana, tapi kehidupan yang abadi, yaitu hidupnya sanubari, hidupnya sanubari dengan sifat-sifat agung yang membuat sanubarinya terjual kepada keluhuran dan kedekatan kehadiran Allah, lebih dekat dari para malaikatul mukarrabin, lebih dekat dari semua penduduk langit dan bumi, ketika sanubari telah berpengaruh
telah hidup dengan cahaya Allah, dan Allah pula yang menghidupkannya. Orang yang memanggil kalimat ya hayyu, dia telah memanggil satu nama yang menguasai seluruh kekuatan iman yang ada pada hambanya. Kekuatan iman yang ada pada setiap sanubari para wali dan mukarrabin. Kekuatan iman yang ada pada semua sanubari para nabi dan rasul. Kembali kepada satu yang maha menghidupkannya, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri, yang maha menegakkan makhluknya untuk bermandiri, yang maha menjadikan bayi mampu merangkak dan berjalan mengikuti orang tuanya, yang maha membuat alam semesta ini tegak dengan sempurna, sehingga seluruh kekuatan yang ada di alam ini kembali kepada namanya Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri dan maha menegakkan semua yang runtuh, maha menegakkan sanubari pendosa menjadi tegak dengan cahaya taubat dan mahkota zikrullah, maha menegakkan sanubari yang runtuh dengan kegelapan, kesalahan dan kehinaan dibangun dengan cahaya syukur dan sabar, dan dengan semerbaknya sujud. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sehingga ketika sahabat ini berdoa, ya badil samawat, wahai yang mengawali penciptaan langit, ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, Rasul berkata, kalian tahu dengan apa dia ini berdoa? Dengan doa yang bila orang berdoa dengan doa itu tidak akan ditolak oleh Allah, karena doa muncul dari ma'rifah, doa muncul dari luasnya pemahaman seorang hamba, dari sempitnya kalimat, sempitnya kalimat itu tapi mengandung seluruh kekuatan yang ada di alam semesta, seluruh kehidupan iman, seluruh kemuliaan ruku dan sujud, seluruh kebangkitan manusia kelak di yaumul qiyamah, yang kesemuanya kembali pada tiga kalimat, ya badi'us samawat wa ya hayyu ya qayyum. Demikian indahnya sanubari-sanubari orang-orang beriman, makanya dikatakan sanubari orang-orang mukmin itu lebih luas dan megah dari alam semesta, karena sanubari orang-orang yang beriman itu di dalam satu dua kalimatnya bisa memadukan seluruh kekuatan alam semesta di dalam doa dan munajat. Bagaimana tidak sanubari yang berzikir kepada Allah itu mampu menahan datangnya hari kiamat. Siapa yang bilang? Sayyidina Muhammad, la taqum as-sa'ah hatta alla yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan datang hari kiamat selama masih ada di muka bumi yang mengucapkan zikir Allah Allah, yang memanggil nama Allah Allah. Hadirin hadirat, tiga nama dari nama Allah yang kita sebut tadi, dan masih tersimpan 96 nama yang lainnya dari nama Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak nama-nama Allah yang tidak tersimpan di dalam Al-Qur'anul Karim, kesemuanya masing-masing mengandung kekuatan dan rahasia kemegahan ilahi, dan semua nama-nama itu terkandung dalam satu nama yaitu Allah. Disebut nama ini Sultan Zikir, raja dari semua zikir, yaitu kalimat Allah. Tersimpan di dalamnya seluruh kekuatan yang ada di alam semesta, tersimpan di dalam nama tunggal itu seluruh pengampunan yang ada di alam, seluruh kemuliaan yang sampainya derajat hamba-hambanya kepada para wali, mukarrabin, salihin dan lain sebagainya, seluruh rahasia ruku dan sujud, seluruh kemuliaan sabar dan syukur, dan seluruh kemuliaan-kemuliaan yang akan abadi kelak, semuanya itu berawal dari cahaya nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
menyimpan seluruh rahasia kemuliaan di seluruh kejadian alam semesta. Nama yang menyimpan seluruh anugerah kepada seluruh hamba-Nya. Nama yang menyimpan seluruh kasih sayang dan kenikmatan yang tumpah pada hamba-Nya. Nama yang menguasai seluruh kekuatan yang ada di alam semesta. Nama yang menenangkan bumi dari segala bencana. Nama yang menenangkan diri kita dari segala musibah dan kesulitan. Nama yang melimpahkan kenikmatan kepada kita dan masih akan melimpahkan kenikmatan di hari esok. Nama yang mengundang nama-Mu kelak untuk sampai ke surga-Nya. Nama yang akan memanggil-Mu untuk menghadap kepada-Nya kelak. Rabbi, muliakan sanubari kami dengan perlindungan, ya Rahman. Limpahi kami kelezatan menyebut nama-Mu, ya Karim. Kami mengadukan segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Kami mengadukan segala kesulitan dan rintangan kami dalam kehidupan. Kami kembalikan pada indah dan megahnya nama-Mu, ya Allah, yang mengawali segala sesuatu, yang mengakhiri segala sesuatu, yang membentangkan segala sesuatu, dan yang membuat segala sesuatu ada dari kefanaan, dan yang membuat semua yang fana ada dari demikianlah agungnya nama Allah. Man arada syai'an la yaqulu lahu kun fayakun. Yang bila menghendaki sesuatu terjadi, maka terjadilah. Rabbi, pastikan ketika nama kami dipanggil ke hadirat-Mu kelak, pastikan kami datang dengan membawa mahkota kerinduan untuk berjumpa dengan-Mu, ya Rahman. Detik-detik perjumpaan kami dengan-Mu yang pasti akan terjadi adalah detik yang paling berhak didahulukan atas segala permasalahan kami. Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, jadikan detik-detik itu detik yang terindah. Jangan Kau jadikan detik itu detik yang mengawali kekecewaan dan kehinaan yang kekal. Sedemikian banyak hamba-Mu yang menghadap, tiga namanya dipanggil bulan bin bulan, ya Ridha Allah. Bulan bin bulan datang ke hadapan Allah. Ia datang hanya untuk membawa kekecewaan yang kekal, membawa zat yang murka dan kecewa atas kehidupan hamba-Nya. Ya Rahman, ya Rahim, air mata mereka tidak berguna saat itu. Penyesalan mereka tidak berguna ketika mereka harus maju ke hadapan Allah untuk mengawali penyesalan yang abadi, mengawali kehinaan yang abadi, mengawali siksaan yang abadi. Ya Rahman, ya Rahim. Berkata Sayyidina Hasan al-Basri alaihi rahmatullah, ketika seorang hamba ditanya tentang perbuatan dosanya yang makruh, perbuatannya yang makruh, bukan perbuatannya yang berupa dosa, yang makruh saja. Kalau Allah tidak kuatkan, dia akan lebur menjadi debu karena malu di hadapan Allah. Hamba-Ku, Kau yang sudah kulimpahi kehidupan dan kutawarkan untuk dekat kepada-Mu dan Kau menolak. Dan di saat itu hadirin hadirat, semoga Aku dan kalian berkumpul membawa mahkota kerinduan. Berjumpa dan hari detik-detik perjumpaan kami adalah detik pertemuan kekasih dengan yang dirindukannya. Ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Allah. Muliakan malam-malammu walau 1-2 menit untuk berduaan dengan Allah.
ungkapkan kerinduanmu kepadanya. Sungguh tidak satupun dari hamba-Nya ini pada hakikatnya berhak merindukan Allah karena dosa-dosanya. Tetapi hadirin hadirat, kita mengadu kepada Rabbi, bila kau tanya, sungguh kami tidak berhak merindukanmu karena dosa-dosa kami, karena gelapnya sanubari kami, karena gelapnya siang dan malam kami dengan pengingkaran dan penyakit zahir dan batin. Tapi bila kau tanyakan sanubari kami yang terdalam, apakah kau ingin berjumpa dengan Allah dengan keindahan dan sambutan? Sungguh setiap dari kami mendambakan perjumpaan denganmu ya Rahman, mendambakan kasih sayangmu ya Rahim, berjumpa dengan Zat yang Maha menciptakan kasih sayang di alam semesta. Ya Dzal Jalali wal Ikram, jadikan lafaz namamu ini menghiasi hari-hari kami, jadikan sanubari kami terhiasi dengan namamu yang Maha Tunggal, dengan kerinduan kehadiranmu, jadikan siang dan malam kami dan semua yang melewati kami hingga kami wafat, jadikan hari kami wafat adalah hari dari puncak kerinduan kami kehadiranmu, jadikan nafas kami yang terakhir adalah nafas yang menjadi puncak kerinduan kami kehadiranmu, dan jadikan kelak hari kebangkitan kami di yaumul qiyamah jika nama kami dipanggil bulan bin bulan, jangan jadikan panggilan itu panggilan yang menakutkan kami, tapi panggilan yang membuat kami gembira berjumpa denganmu ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Tawli wal In'am, wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liburan demikian dahsyat, kita berdoa niatkan untuk wilayah-wilayah kita masing-masing. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi ar-rih wa khaira ma arsalta bihi wa na'udhu bika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma'adhiha wa syarri ma'arsalta bihi. Wahai Allah, sungguh kami meminta kehadiran-Mu kebaikan daripada angin yang datang ini, dan kami meminta semua kebaikan yang kau bawa dengannya angin ini, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan dan musibah angin ini, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan yang ada padanya dan yang akan datang darinya, dan apa-apa yang kau titipkan musibah yang ada padanya, singkirkan kami ya Rahman ya Rahim dari musibah itu ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadikan musibah ini membawa rahmat, jadikan angin besar ini membawa rahmat, dan yang menjadikan dia membawa musibah ya Dzal Jalali wal Ikram. Dan kita membacakan Fatihah untuk yang wafat Sayyidi Al-Habib.